Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau sharing cara membuat tumis keciwis atau bisa disebut ceciwis atau juga cuciwis. Kadang sayuran ini juga diberi label baby kol atau baby kailan. Bentuknya seperti kol berukuran kecil dengan warna hijau tua. Daunnya renyah seperti kol dan Brussels sprout. Sayuran ini kaya dengan nutrisi seperti protein, vitamin K, dan serat yang bagus untuk saluran pencernaan. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Yuk kita mulai. Untuk membuat tumis ceciwis ini, saya mulai dengan menyiapkan bahan-bahan yang saya butuhkan. Di sini saya menggunakan 150 gram ceciwis, 100 gram ayam filet, 1 buah cabai merah besar, 2 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, dan setengah buah bawang bombay ukuran kecil teman-teman. Sedangkan untuk bumbu perasanya, saya menggunakan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap, 1/2 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1/2 sendok teh gula pasir. Di tumisan ini saya tidak menggunakan kecap dan saus tiram untuk menghindari warna gelap pada sayurannya teman-teman. Biar daun ceciwisnya tetap terlihat hijau dan segar gitu deh teman-teman. Selanjutnya saya memanaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah saya slice seperti ini teman-teman. Disusul kemudian potongan bawang bombay, dan gak lama kemudian saya masukkan potongan cabai dan daging ayamnya. Berikutnya saya tuangkan air sebanyak 250 ml. Kemudian saya masukkan semua bumbu yang sudah saya sebut sebelumnya. Untuk takaran detailnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Setelah kuah mulai mendidih, lalu saya masukkan daun ceciwisnya. Supaya sayurnya cepat empuk dan warnanya tetap hijau, saya tutup seperti ini teman-teman, dan saya besarkan api kompornya. Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lan Kitchen, saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru dan informasi kuliner lainnya dari channel ini. Dan yang terakhir, saya menambahkan 1 sendok teh kecap asin dan 1/2 sendok teh minyak wijen untuk menambah aroma sedap pada tumisan ini teman-teman. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sebelum saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.